Kali ini saya Ami Malang akan berbagi masakan, berbagi resep masakan vegetarian gaofu khas Shanghai. Untuk kalian yang bingung majikannya mau kasih apa saat Imlek, ini adalah vegetarian. Untuk yang vegetarian, ini adalah masakan memang khusus untuk orang vegetarian dan ini asalnya dari Shanghai. Bahan utamanya ini namanya gaofu. Kalau ini kalian masih tahu tofu pok, dan yang ini adalah tungson yang sudah saya iris, rebung ya. Ini kembang lili kering atau kemcek. Ini jamur kering tungku, shiitake kering, jamur kuping. Bumbunya ini sangcau, locau, bunga lawang, kayu manis, gula merah, jahe. Oke, pertama-tama kita mulai. Kita rebus ini dulu. Kita rebus ini. Ini semua perlu direbus. Kuping ya, rebusnya sebentar saja. Bunga lili kering atau kemcem. Ini gaofunya udah cukup, dan ini gak rebusnya harus dipisah ya, gak boleh bawa yang lainnya. Harus diperas di air ya. Disuir. Ini kita angkat yang lainnya. Kalau tahu gembos juga harus dipekas. Nyalain minyaknya. Panaskan wajan dan minyak goreng gaofu ya. Dan besar-besar tapi gosong, karena kalau gosong ini pahit rasanya. Bismillah.
rasanya kekuningan semakin. Nah, udah seperti ini cukup. Nah, udah digoreng kuningnya seperti ini ya. Sekarang kita goreng bumbunya dan masak yang ini dulu. Bumbunya sudah harum, masukkan jamur kering. Cukup garam. Tambahkan air. Tambahkan gula. Tutup. Seperti ini apinya, biarkan mendidih. Nunggu jamurnya empuk ya, sambil diaduk-aduk. Masukkan tahu kok, cuka kauke. Kecap kita secukupnya ya. Sancak. Thank you.
aduk-aduk sampai warnanya merata ya. Terus kita tutup sampai airnya habis. Apinya lebih kecil biar rasanya meresap. Oke. Seperti ini. Ketemu lagi nanti. Kecilkan apinya paling kecil. Dimasak agak lama supaya bumbu-bumbunya meresap. Tadi sausnya tuh udah saya cicipi, udah pas rasanya. Dan ini tinggal mengesapkan airnya saja. Ini sudah cukup, petikan api. Airnya udah habis. Nah, yang kayu manis ini disingkirkan. Jahe. Bunga lawang harus dibuang ya. Ini sudah jadi dan masakan ini bisa disajikan dingin ya, dari kulkas terus diamkan sebentar terus disajikan seperti itu. Bahannya gofunya bisa dibeli di toko tahu atau toko Shanghai ya. Oke, sekian resep dari saya, semoga bermanfaat. Wassalam, Ami Malang.